Pemirsa, Parma Runting kali ini kita buka dengan informasi. Belasan rumah warga di RT 7 Jalan Brunei, Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat hangus terbakar api. Di mana kebakaran kali ini terjadi pada jam 7.40 malam waktu Indonesia Barat. Belasan rumah warga di RT 7 Jalan Brunei, Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat hangus terbakar api. Kebakaran kali ini terjadi pada jam 7.40 malam waktu Indonesia Barat. Menurut salah satu korban menyampaikan saat kebakaran terjadi, dirinya tengah berada di dalam rumah kemudian tiba-tiba mendengar teriakan kebakaran dari tetangganya, lantas ia pun bergegas keluar untuk menyelamatkan diri. Selain itu, waktu terjadinya kebakaran, Anang Bahrani berada di dalam rumah, dan ketika dirinya selesai mandi, ada tetangga teriak kebakaran lalu keluar, dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang yang ada di rumah. Jam 8 kurang dengan api yang langsung besar. Kalau informasi tadi itu jam 7.20 habis sisa. 7.20. Tapi mana orang isa? Habis isa. Habis isa. Biasanya lewat tengah 8 dong. Belum mati. Iya tuh kami tuh tugas kami tuh lah masak, mati kompor tuh goreng, wadah itu habis isa. Jadi mau istirahat tapi ini tuh dalam kelambu anda mandi. Untung mati bangun kan. Anak laki itu baru mandi. Dia tuh tetangga tuh yang di pintu di tengah. Pindah bang. Pindah bang itu. Dia habis dengan suara teriakan. Bakaran itu ya. Bangun ambil segala benda itu keluar. Sementara itu, pantauan di lokasi kebakaran terlihat api cukup besar. Sejumlah petugas damkar, BPBD, TNI Polri, dan sejumlah relawan nampak berusaha memadamkan api. Untuk sementara, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, sedikitnya 11 rumah dan 3 buah rumah barakan dengan jumlah korban sebanyak 18 kakak 59 jiwa. Kebakaran ini juga mengakibatkan listrik di sekitar lokasi kejadian padam, serta menimbulkan kemacetan akibat banyak warga ikut menyaksikan kejadian kebakaran. Muhammad Iksan, SBTV.